Sidralon, seratusan kicau mania Banda Aceh berkumpul di lapangan Tugu Banda Aceh dengan memboyong burung peliharaan andalan mereka. Burung-burung yang tertutup sarung ini dipersiapkan untuk mengikuti kontes kicau yang diselenggarakan oleh Persatuan Dokter Hewan Indonesia dan Gold Coin Feed. Ya, berharap mungkin peminat burung ini bisa bertambah karena ini satu aktivitas atau kegiatan yang bisa dibilang sesuai untuk semua kelas ya. Nah, dari muda sampai yang sudah pensiun, itu satu hobi yang sangat sehat lah karena menurut saya ya. Nah, itu bisa membantu hubungan antara mungkin sama teman-teman bisa sharing gitu ya, dia lebih dekat gitu. Kan Pak tadi sempat saya dengar juga bahwasanya ke depan akan ada planning untuk Liga Aceh khususnya kontes. Saat kontes dimulai, sangkar burung tersebut terlebih dulu digantung di tempat yang telah disediakan oleh penitia. Burung-burung terlatih tersebut langsung mengeluarkan kicauan dan suara merdu bersahut-sahutan. Kontes ini disambut baik oleh para kicau mania yang ada di Banda Aceh. Terlihat dari antusias para kicau mania yang juga ikut bersuara menyemangati peliharaannya berlomba untuk kebolehan dalam berkicau. Dari Banda Aceh, Nova untuk Serambi Non TV.